Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Jambi Selasa siang kembali menggelar sidang perkara kasus pembunuhan siswi SMP Indri Septiana Putri di Kumpe Ulu beberapa waktu lalu. Dalam vonis yang dibicarakan beragenda putusan, majelis menyatakan kedua terdakwa masing-masing Irwandi alias Iwan dan Sopian Hadi alias Bujang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sesuai pasal 339 KUHP tentang pembunuhan. Keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Putusan majelis menguatkan tuntutan JPU Kejari yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup atas vonis ini. Sementara itu menanggapi putusan majelis hakim, Wijaya Kusuma, ayah kandung korban Indri, ditemui usai persidangan, mengaku puas dengan vonis yang telah dijatuhi kepada kedua terdakwa. Saya senang karena tuntutan dari jaksa sesuai dengan putusan hakim. Ya, berterima kasih lah kepada Pak jaksanya, Pak hakimnya, karena bisa memutuskan pelakunya istilahnya sesuai dengan perbuatan dia. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.